Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jodohku. Gimana kabarnya sobat? Semoga sehat selalu, banyak rezeki, dan dimudahkan segala urusannya, terutama masalah jodoh. Amin. Dalam video kali ini, kita akan kenalan dengan seorang wanita single asal Gorontalo ini yang sedang mencari pendamping hidup, namanya Dina. Janda cantik, imut, ramah, sopan, dan pintar ini sudah 3 tahun hidup menjanda. Selama itu Dina menghabiskan waktu untuk fokus menata hati dan ekonomi pasca menyandang status janda. Ia otomatis harus berperan ganda menjadi ibu yang harus merawat kedua anaknya, sekaligus menjadi seorang ayah yang harus bekerja dari pagi sampai sore hari demi menafkahi anak-anaknya. Benar-benar luar biasa bukan? Makanya janda layak disebut sebagai wanita yang hebat dan kuat. Jangan pernah sekalipun untuk merendahkan apalagi melecehkan status seorang janda. Ya sobat, lanjut lagi. Dia mencari sosok pria idaman yang akan dijadikan pendamping hidup barunya. Dengan kriteria perjaka atau duda dengan usia antara 30 sampai dengan 45 tahun. Mau menerima dan menjadi ayah dari anak-anaknya. Pekerjaan apa saja yang penting halal, bukan peminum dan penjudi. Dan yang gak kalah penting yaitu harus seiman dan taat beribadah. Dina ingin menikah tahun ini juga, targetnya sebelum akhir tahun sudah harus naik ke pelaminan lagi. Gimana sobat? Tertarik untuk meminang janda cantik asal Gorontalo ini? Silakan berkenalan langsung lewat akun Facebook yang ada di sini. Ingat harus pakai akun asli, foto asli, dan jaga kesopanan dan etika. Jangan iseng dan jangan modus ya sobat. Ya, sekian dulu info jodoh yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga untuk kalian selalu dipermudah dalam mencari jodoh sejatinya dan dipertemukan segera. Amin.